Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada supporters Osasuke Hikaru. Terima kasih kepada supporter yang sentiasa bersabar untuk tunggu kemunculan baru di channel Osasuke Hikaru ni. Tapi sebelum kita cerita dengan lebih lanjut lagi, saya nak ucapkan salam Ramadan. Di sini adalah 10 hari yang terakhir, jadi saya doakan semoga amal ibadat kita diterima dan diberi ganjaran pahala. Amin, amin. Tapi sebelum untuk kita teruskan lagi, saya ada satu info yang sangat penting kepada supporters Sasuke Hikaru, di mana semua kita melalui zaman kanak-kanak dan sudah pastinya kita pernah tengok cerita kartun yang bernama Usopp Sontoriang. Jadi baru-baru ini saya agak terkejut apabila saya mendapati bahawa watak Usopp Sontoriang itu adalah real. Jadi adakah cerita Usopp Sontoriang ni berdasarkan dengan kisah benar, itu saya tak tahu. Jadi saya ada satu gambar yang menunjukkan Usopp Sontoriang ni adalah wujud dan cerita dia itu adalah benar. Jadi adakah Mak Yu ni satu kelibat ataupun penjelmaan daripada Usopp Sontoriang? Jadi sama-samalah kita siasat di episod video yang seterusnya. Okey, untuk kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman mistik ketika membuat rakaman di sebuah banglo kosong yang memang dah lama dah kena tinggal. Eksplorasi ni adalah kali yang kedua kita bergerak secara kumpulan, maknanya kumpulan Osasuke Hikaru lah. Maknanya masa ni bersama dengan saya, masa tu Mak Yu dan kita ada kru baru iaitu Adik. Kita pergi ke banglo ni, maknanya baru dalam 2 ataupun 3 hari kita bawa balik daripada Strawberry Resort Kejar, dan kita ada dapat recommend daripada salah seorang penduduk di sebuah marang ni lah. Dia kata ada sebuah banglo kosong yang lama dah kena tinggal dan penduduk situ memang dok penuh masuk, dan jalan-jalan yang berhampiran dengan rumah ni sangat-sangat kerah lah. Jadi banyak gangguan-gangguan yang penduduk kampung ni terima. Jadi info-info tu disampaikan oleh penduduk kampung tu sendiri. Jadi masa tu kita berminat bukan disebabkan dengan gangguan-gangguan yang ada di berhampiran dengan rumah ni, tapi menarik perhatian saya ketika tu adalah rumah ni memang dah lama dah kena tinggal dalam 20 ataupun 30 tahun, dan penduduk kampung tu sendiri tak penuh lagi siapa-siapa yang masuk. Sebelum rumah ni dibiarkan sampai semak gitu, orang kampung tu sendiri pernah kabur, maknanya rumah ni baru-baru lagi kena tinggal, ada orang lah yang masuk. Mungkin dia nak buat projek lah kot masa tu. Dan ketika dia duduk dalam rumah ni, masa dia duduk dalam bilik, secara tiba-tiba dia ada nampak satu ular yang sangat besar dalam bilik ni, dan membuatkan dia memang terbawa lari lah. Jadi saya duduk tertanya-tanya kot adakah ular tu memang ular daripada hutang tu ataupun sebaliknya. Bila kita boleh tengok dalam gambar ni, keadaan rumah ni hampir dah ditelan dengan semak-semak ataupun hutang. Jadi kalau kita lalu ke tepi jalan tu, memang kita tak suka ada sebuah rumah banglo ada dalam ni. Oh, memang kalau kita lalu tepi tu memang kita tak nampak. Selepas masa kita nak pergi ke kawasan rumah banglo ni, kita ada buat tinjauan petang. Jadi masa ni kita masih baru lagi dalam aktiviti eksplorasi. Jadi masa tu pun saya pergi dengan Mak Yu, dan dalam rakaman eksplorasi kali ni memang kita ada buat beberapa kesilapan teknikal, dan disebabkan kesilapan tu membawa satu pengalaman yang cukup menyeramkan lah. Jadi daripada kita pergi tu, kita jumpa dengan penduduk kampung situ. Dalam gambar ni kita boleh tengok laluang ke rumah tu, macam lorong gitu. Starting nak masuk tu memang kita rasa oh jahat lah tempat ni, siapa hutang gitu tu. Jadi bila kita masuk tu, memang saya sangat-sangat terkejut sebab di hadapan rumah ni sebelum kita masuk ni, saya ada nampak satu tanah yang cukup bersih dan memang tak ada semak, pokok-pokok memang tak ada.
saya memang ambil masa yang lama. Maknanya saya mindsetkan di mana di kawasan ni mungkin ada penduduk yang kita tak nampak ataupun tempat tu tu menjadi laluang dengan makhluk-makhluk yang kita tak nampak. Kita fikir secara logik, di kiri kanan, depan belakang semua ada hutang. Hutang yang sangat tebal. Tapi di topok tu, di laluang tu tu memang tak ada naik semua. Kalau lah tempat ni 20 hingga 30 tahun kena tinggal. Jadi mustahil kalau tanah depan ni ni dok naik pokok-pokok ataupun semak-semak. Sedangkan di tepi kiri kanan tu jadi hutang tebal. Kita mari pun bukan kita nak ganggu dia. Dan sebelum kita nak masuk dalam ni, saya dan Mak Yu membuat satu orang kata macam nak minta izin nak masuk lah. Yang ni kita mari ni sekadar untuk merasai suasana dalam rumah ni. Dan kita pun masuk, jadi tinjauan petang sebenarnya dalam rumah ni kita nak buat pasang jejak, kata orang lah. Mana bagi hamba, hamba nak pasang jejak di mana siang hari kita akan buat jejak-jejak yang kita nak mari pada waktu malam, dan pada waktu malam kita akan ikut jejak yang kita pergi pada petang hari tu. Itu cara hamba sendirilah. Mana kita masuk tu dalam rumah, memang kalau kita ikutkan struktur rumah ni memang sangat comel lah. Jadi starting lepas kita masuk tu, saya ada masuk ke bilik-bilik yang berdekatan, di mana di bilik yang sebelah kanan ni secara tiba-tiba tu, walaupun keadaan masa tu petang, kita dah rasa macam ada sesuatu. Maknanya macam ada aura di sebalik bilik ni, maknanya di belakang tu lah. Sebab kita tengok tu macam hutang tu, dan kita tengok pula di saya masuk di bahagian dapur, ya Allah. Maknanya memang siang hari pun kita dah rasa seram. Kalau malam tu hamba tak tahulah. Maknanya boleh tengok dalam video ni hutang yang sangat tebal. Macam pelik pula, berapa boleh jadi hutang setebal ni. Maknanya mungkin tanah kawasan ni sangat luas lah. Tapi kita tak pergi lah meninjau dekat jalan-jalan lain tu, memang kita tak pergi lah. Kat tanah-tanah lain tu memang kita tak pergi. Lepas tu kita buat rondaan di bawah tu, saya pun ambil langkah untuk naik ke atas lah. Tapi masa ada dekat tangga ni, masa sebelum kita nak naik tangga ni, hamba rasa berat dah sebenarnya nak naik tu. Kita rasa macam ada orang dan rasa berat nak naik tangga ni. Tapi lepas ada kita baca doa dan kita betul niat mula, maknanya saya naik juga. Tapi dengan langkah yang sangat perlahan lah. Mana kita takut juga ada napa-napa kan. Jadi bila kita naik tu, saya ada nampak macam almari ada atas lata, keadaan atas tu memang kotor sikit, sepoh sikit lah. Jadi bila saya naik atas tu, secara tiba-tiba saya rasa macam ada orang dalam bilik air. Ada di sebelah kanan ni, kita rasa macam ada orang. Tapi masa tu saya tak tahulah. Maknanya kita rasa macam ada aura. Tapi masa tu memang hamba pergi sebelah tu. Maknanya saya pusing dulu atas dekat koridor. Di atas tu pula macam ada pula ruang ruang tamu. Jadi kedudukan bilik atas tu dia sama dengan bawah. Dan kita pun rasa macam ada aura yang sangat kuat di sebelah belakang ni. Di sebelah hutang ni lah. Tapi masa tu memang kita standby dah lah. Maknanya kalau kita masuk malam, maknanya kita akan standby di bahagian belah ni. Maknanya kalau jadi apa-apa tu, kita dok lah macam panik dan kelak kabut lah. Dan selepas kita masuk pula dalam bilik sebelah ni tu, maknanya di bilik ni, kedudukan ni sama dengan dapur bawah. Dan pemandangan daripada bilik ni ke hutang belakang tu memang cukup surang lah. Tak lama lepas tu, saya cuba untuk masuk ataupun meninjau di bahagian bilik air ni, memang cukup-cukup. Bagi hamba memang cukup serang lah. Maknanya perasaan masa tu memang betul. Saya rasa macam ada seseorang dalam bilik air ni. Maknanya kita rasa macam ada benda yang hidup. Kita rasa memang betul. Kita rasa macam ada orang. Tapi almari tu memang saya dah usik lah. Masa tu memang debor juga lah walaupun siang hari. Saya pun turun ke bawah balik dan kita buat tinjauan untuk terakhir lah sebelum kita balik. Okey, sebelum kita balik tu, saya nampak ada satu laluang. Maknanya laluang ke belakang rumah lah. Dan saya cuba meninjau di sebalik tiang ni dan kita tengok laluang ke belakang tu. Seria hamba kabur, walaupun petang hari, saya dengan Mak Yudok boleh nak masuk. Dua-dua jadi rasa macam takut tu. Serang, surang, ada belaka. Dan kita nampak pula macam ada telaga. Saya tak pasti tu adalah telaga ataupun orang panggil macam seming gitulah. Kenapa? Saya pun tak ingat dah.
Masa tu saya pun suruh Mak Yu pergi dulu, jadi Mak Yu pun tak apa, saya pun tak masuk, kata tak apalah, biar dia. Dan itu adalah satu kesilapan sebenarnya yang kita tunggu. Sebab apa Amba boleh kata itu adalah satu kesilapan yang kita buat. Jadi lepas pada kita nak balik dan cakap dengan orang kampung, dan saya buat permintaan lah, maknanya kalau kita nak buat aktiviti explore ni, kalau boleh jangan buat bising ataupun sebarkan hal gini lah, sebab saya takut ia mengganggu kerja-kerja rakaman pada malam tu. Maknanya saya minta hanya seorang sahaja penduduk kampung untuk ikut kita. Lepas pada kita balik dari rumah tu, kalau tak silap 4 ataupun 5 hari juga kita nak buat rakaman di rumah. Dan tu adalah kesilapan yang kedua, sebab kebiasaannya saya akan buat pasang jejak di sesuatu tempat pada waktu siang hari, dan malam kita akan ikut jejak tu. Tapi disebabkan ni 2, 3, 4 hari baru kita pergi balik. Maknanya masa tu saya dah terfikir mungkin jejak tu akan hilang dan ataupun sebaliknya lah. Jadi lepas 4 ataupun 5 hari kita pergi balik ke tempat ni, kita baru sampai dekat seberang marang ni. Dan apabila kita masuk di lorong untuk pergi ke jalan batangang ni, dan selepas kita ambil selekoh ni, kita melalui satu perjalanan yang sangat panjang. Maknanya jalan tu sebelum nak sampai kat rumah ni macam lebih kurang dekat 2 kilo lah. Jalan yang sangat sunyi, sangat gelap. Bagi Amba lah, kalau lalu seorang memang takut lah. Jalan dia panjang, memang gelap sunyi. Jadi kalau orang, betul lah maknanya Amba kata kalau tempat ni kena penduduk kampung kena ganggu dekat jalan ni, saya boleh kata memang cerita tu memang cerita betul lah. Memang jahat lah jalan dia. Dan di kawasan rumah ni, jalan yang berhampiran dengan rumah ni memang terkenal dengan gangguan-gangguan ketika pada waktu malam. Dan tempat ni paling kerek ataupun paling banyak berlaku kemalangan. Ada orang kata bah terbalik, tapi macam-macam lah pernah berlaku dekat kawasan ni. Dan untuk pengetahuan semua, rumah ni pernah dikunjungi oleh pasukan Uncle Seekers pada tahun berapa saya dah ingat dah, sebab ada salah seorang kru Uncle Seekers ni, dia PN Amba, yang dia terkejut tengok rumah ni, sebab dia pernah pergi dulu ke rumah ni dan macam-macam gangguan masa dia buat rakaman dekat tu. Antaranya dia ada macam budak kecil ni, dia ada mempunyai kelebihan untuk melukis apa yang dia nampak. Tapi gambar tu Amba dah tengok lah. Tu info daripada ataupun kru daripada Uncle Seekers. Jadi ada malam tu jadi dah ambil masa yang lama lepas kita minum air apa semua ni, dan kita berangkat ke rumah banglo ni lah. Jadi masa tu memang Amba dah sabar nak rasa suasana malam di rumah ni. Jadi sekarang ni kita berada di laluan ke rumah kosong di Jalan Batangang ni, dan kita nak siap-siap sekejap lagi kita layang masuk. Dan setiba sampainya kita di kawasan rumah ni, dan suasana situ memang sangat sunyi dan memang menyeramkan. Jadi pada malam tu macam saya khabar tadi, saya hanya minta seorang saja penduduk kampung untuk ikut kita. Tapi dalam masa yang sama tu, dia ajak pula geng dia seorang lagi. Jadi masa keadaan tu ada 5 orang, termasuk dengan saya, Mak Yu, adik dan 2 penduduk kampung je lah. Dan masa kita tengah buat persiapan tu, tiba-tiba siapa lah, seakan budak remaja lah, 2 orang, ada orang kampung situ juga, dia mari ke tempat kita parking kereta ni. Jadi masa tu Amba tanyalah, nak masuk juga ke? Jadi kata tak. Amba kata okey, boleh lah, sekurang-kurangnya ada orang jaga dan tengok-tengokkan kereta kita ni lah. Dan masa kita lalu kot lorong ni, memang kita dah sampai lagi dalam tu pun kita dah rasa aura serang dia tu. Macam biasalah kita beri salam dan kita baca doa. Assalamualaikum.
Dan selepas kita melalui kawasan tanah yang orang kata comel tu, lepas kita lalu, bila saya pusing ke arah belakang, memang sangat terkejut bila kita tengok budak hok dua orang tadi tu pun ikut juga. Jadi hamba kata tadi kata nak duduk Dino. Lepas tu dia kata Dino ikut juga. Jadi masa tu seri hamba kebor. Memang saya sangat down. Ada juga rasa perasaan macam genok marah sebab bukan dengan persetujuan kita. Jadi benda ni akan membuatkan pasukan yang masuk pada malam tu berisiko. Masa tu 50-50 untuk saya batalkan rakaman pada malam tu. Tapi sebab saya fikir akan ada risiko dia, saya ambil masa dalam 2-3 minit juga lah untuk teruskan rakaman ni sebab amba fikir amba mari dah jauh dah. Jadi saya pun tak apa lah, walaupun terpaksa. Tapi masa tu memang amba dok sedak hati dah. Dan tu adalah kesilapan yang ketiga yang amba pernah buat lah. Masa kita nak masuk dan kita beri salam, masa saya masuk dalam rumah ni memang tak ada apa-apa perasaan lah. Maknanya kita boleh tengok keadaan suasana malam. Saya ada minta kru-kru yang ada di dalam rumah ni untuk padangkan lampu. Semua tutup aku lah. Semua tutup aku. Tutup apa lagi? Di dalam video ni lah untuk kita merasai suasana malam dalam rumah ni memang betul-betul gelap. Saya pun masuk ke dalam bilik ni seperti macam saya kabur untuk tinjauan petang. Maknanya di belakang bilik ni ada hutang-hutang dan yang rasa sangat serang. Dan bila malam tu memang keadaan dia berlipat kali ganda, rasa serang dia tu. Masa tu memang berfikir janganlah ada napa-napa lah. Dan bila kita pergi ke arah dapur pula, suasana dia 10 kali ganda serang. Bila kita tengok keadaan hutan belakang tu pada waktu malam. Kadang-kadang kita tengok pokok pun kita rasa macam ada orang. Dan yang peliknya dekat ruangan bawah ni, di bilik air bawah ni, malam kita memang tak rasa benda-benda. Lepas tu, bila saya tengok dah keadaan kru Osasuke ni, dengan penduduk kampung, hamba tengok keadaan dan hamba tengok dah dua orang budak tadi tu, dia senyap dah. Dia senyap macam mana kita boleh kata dia senyap, tapi dalam masa tu dia takut. Saya teruskan got rakaman pada malam tu, mana kita pun naik ke tingkat atas. Apa dia? Baru untuk di sini. Tak apa, ganggu. Tak eh. Perasaan dia sama juga macam kita buat tinjauan tu, rasa macam takut kita nak naik atas. Lepas dah kita naik tu, saya pergi ke arah belah kiri dulu sebab kita tahu dah belah kanan ni memang ada hotspot je. Jadi kita pusing dan kita tengok keadaan latar dan kita takut juga ada paku-paku kan. Lepas tu bila saya buat rakaman di bahagian luar ni, bila kita tengok suasana ke arah bawah dan hutang-hutang di kiri dan kanan ni, memang barulah saya tahulah memang sabar lah penduduk kampung tak berani nak masuk pun kat kawasan ni. Masa tu kita di antara yang pertama lah masuk dalam rumah ni selepas 20 hingga 30 tahun. Jadi pada masa tu kot kita duduk fikir kalau lah rumah ni ada orang duduk dan ada laman yang sangat luas, saya rasa rumah ni memang sangat comel lah dengan keadaan rumah dan kawasan tanah yang sangat luas. Dan sampailah masa untuk kita pergi ke bahagian hotspot ni. Pertama, masa saya masuk ke bilik yang sebelah kanan ni, kalau boleh tengok dalam video ni, hamba seakan terkejut. Sebab masa tu, walaupun tak ada dalam rakaman, masa kejadian tu, saya rasa macam ada seseorang yang duduk di atas pokok dan secara tiba-tiba dihilang. Lepas tu memang hamba kejut dan hamba kabur lah. Yang kita mari ni sekadar untuk merasai suasana.
Selepas pada kita masuk ke bilik-bilik ni dan kita ada satu lagi hotspot iaitu bilik air yang kita rasa macam ada orang dalam tu, dan pada malam tu sebelum kita nak masuk dalam bilik air ni tiba-tiba lampu ada macam masalah sikit. Saya tak tahulah masa tu petanda ke benda, tapi saya anggap benda tu adalah masalah teknikal lah. Jadi bila saya masuk dalam bilik air tu, memang betul lah saya rasa macam ada orang apa yang mencabar dan apa yang saya, dan secara tiba-tiba sifat ingin tahu tu tinggi. Jadi saya masuk dalam bilik air ni dan saya pergi ke arah almari ni. Tapi sebelum kita nak masuk, nak tengok kenapa yang ada dalam almari tu, memang sangat mendebarkan lah. Mari kalau salah kita suluh ada muka macam gemak ayu, kepesan kita mampu lah. Tapi alhamdulillah memang tak ada benda, tapi masa tu memang kita rasa macam dok puas hati. Mesti ada sesuatu dalam bilik air ni. Dan bila kita tengok balik rakaman masa kita melintasi bilik air ni, rakaman ni diambil oleh adik salah seorang kru Osasuke Hikaru ni lah. Dan secara dok sengaja, kita nampak seakan ada bayangan orang perempuan yang cuba mengintai daripada dalam bilik air ni. Setahu hamba, masa tu memang bukan bayangan daripada siapa-siapa, dan bentuk apa yang kita nampak ni memang kita nampak macam orang. Seorang orang perempuan yang tinggi dia tu macam tinggi lebih daripada kita sikit. Bagi hamba, yang saya rasa macam ada orang dalam bilik air ni, mungkin tu adalah salah seorang penghuni yang ada dalam bilik air itulah. Maknanya mungkin tu adalah satu petanda. Maknanya memang ada sesuatu dalam bilik air ni. Okey, lepas pada kita ronda bahagian atas ni, saya pun ajak kru-kru yang lain untuk berada di ruang tamu bahagian atas untuk kita stay down, kita berehat dan kita tutup semua lampu. Dan masa ni juga saya cuba memerhatikan dua orang budak remaja ni. Salah seorang tu saya dok perasan dah, tapi muka dia seakan pucat sikit. Dan saya cuba bertanya lah, maknanya okey ke dok? Dia kata okey. Tapi masa tu memang saya dok sedap hati dah. Dan kalau ikut dalam rakaman ni, nampak kelihatan saya berdiri dan melihat ke arah sebelah kanan tu. Sebab masa tu kita rasa macam ada sesuatu yang melintas. Tetapi apa yang berlaku masa tu tu terakam melalui kamera budak remaja ni, di mana kita nampak macam ada sesuatu yang lepor batu ke arah dia ni. Tapi dok suka pula dalam kamera dia tu, dia di macam kena lepor batu. Jelas nampak macam ada percikan batu tu. Tapi masa tu kita dok dengar macam ada orang lepor batu. Lepas saya teliti balik video ni, dan saya anggap saya dapat jawapan lah sebab apa dia diganggu sampai gitu sekali. Di mana dalam video ni kita boleh nampak dia ada usik satu daun. Dan itu adalah satu kesalahan yang kita buat. Maknanya saya pesan dok, jangan usik
apa-apa barang sekalipun, walaupun daun ke batu ke, jangan kita usik dengan sengaja. Kecuali benda tu boleh memudaratkan kita, macam kaca atau paku. Dia main alih daun dan secara tiba-tiba benda tu macam marah. Dan mungkin daun tu alat permainan dia main ke, Allahuakbar. Tapi bila kita dah usik sesuatu yang ada dalam rumah ni, maknanya kita ganggu hak orang lah. Itu kesalahan kita. Lalu kena atas kepala tu mungkin darah damar lah. Dan masa kita buat rondaan dalam rumah ni, saya ada pergi ke sebuah bilik lagi ni, maknanya mungkin master bedroom lah. Saya dengan Mak Yu je dua orang masuk. Masa kita tengah buat rakaman tu, saya tiba-tiba dikejutkan. Saya nampak seperti bayangan orang melintas di bahagian koridor luar. Masa tu memang saya buat rakaman dan kita pergi tengok. Maknanya di koridor ni, pengakhiran dia adalah sebuah dinding. Memang tak tahu nak kata benda lah. Dan secara tiba-tiba juga dalam rakaman ni terdapat ada satu penampakan seakan berbola api. Saya tak faham adakah benda tu betul-betul berbola api ataupun sesuatu yang lain yang memang saya tak tahu apa benda sebenarnya. Okey, lepas kita turun tu, lepas kita turun balik dan sampai di bahagian luar rumah, saya terdetik untuk nak lalu di bahagian belakang rumah sebab kalau mengikutkan info daripada Mak Yu, dia sangat terkejut sebab kita berada dalam rumah tu tak sampai dalam 30 minit. Padahal saya rasa duduk dalam rumah tu dekat sejam lebih. Sebab tu saya ajak kru-kru turun dan balik. Tapi Mak Yu kata tak sampai setengah jam pun. Masa tu memang kejut jugalah sebab Amba rasa memang sangat lama kita duduk dalam rumah tu. Dan disebabkan Mak Yu khabar terlalu awal, mana bagi Amba rasa macam tak puas hati lah pula. Dan masa itulah saya terdetik untuk lalu di kawasan tepi rumah ni. Dan tu adalah kesilapan yang kita buat lah. Dan tu adalah kesilapan yang kita buat lah. Maknanya kita dok pasang jejok. Pada tinjauan petang tu kita dok raung dan kita dok pasang jejok kita, tapi sampai hari kejadian tu kita lalu di laluan yang tanpa jejok kita. Dan semuanya ada risiko. Saya pun masuk. Masa tu kita dok ingat dah ke macam lereh ataupun telaga. Masa tu memang Amba duk teringat asal. Jadi lepas dia kita lalu tu, masa tu lah saya suluh keadaan di macam nampak macam ke telaga. Tapi saya tak tahu telaga ke ataupun lereh. Jadi memang masa tu memang kita rasa macam sangat debor lah masa tu. Memang kita duk pergi lah. Sebab laluan pokok-pokok ni bila kita tengok akor-akor dia tu memang sangat tersusun dan sangat comel. Memang masa tu Amba ambil langkah untuk memang dok masuk lah sebab kita takut salah laluan kan, memang mampu kerah kita dengan kawasan hutan pula. Bukan dok boleh nak redah, boleh, tapi disebabkan ni bukan tempat kita, jadi saya tak merosokkan tempat-tempat orang ni. Jadi tak apalah, kita tengok dari jauh dia. Saya tahu selaga telaga ke apa benda tu, kurang pasti. Jadi kita akan tengok dari tepi ni je lah. Sebelum kita teruskan perjalanan tu di bahagian lereh ni, telaga ni, secara tiba-tiba kita terdengar ada bunyi
seakan macam orang sepak almari dalam dari dalam rumah. Sedangkan 7-7 orang tu memang ada di bahagian luar belaka tu. Kita dengar bunyi macam orang sepak almari, bayanglah masa tu. Padahal memang kita tahu memang tak ada orang dalam rumah tu. Masa tu memang kejut juga, maknanya hok dengar tu memang semua 7-7 orang semua dengar. Dan masa tu memang kita buat tak tahulah, tapi masa tu keadaan hamba sangat debor. Jatuh dudak-dudak-dudak, memang debor lain macam lah. Mungkin masa tu kita rasa macam pohon ni situ tu marah. Mungkin disebabkan ada usikkan barang ataupun niat dia macam ke nak cari hatu. Mungkin lah gitulah bagi hamba. Lepas tu pula, masa ni hamba rasa sangat lain macam. Hamba dah penuh rasa takut gitu. Macam memang ada perasaan macam ada orang marah. Dan secara tiba-tiba, saya sangat-sangat terkejut bila kita dengar ada satu bunyi yang sangat-sangat menakutkan dan sangat aneh. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah. Subhanallah. Allah. Subhanallah. Allah. Tak apa. Ya, ya. Kita pun nak masuk balik dah. Relax, relax, relax. Sekarang ni kita pun berasuh balik dah. Kita rasa dah suasana malam di rumah ni, alhamdulillah semuanya setakat ni kita orang selamat lagi daripada berlaku perkara yang molek tu lah. Jadi apa benda yang terjadi, kita akan buat saya akan cerita kemudian. Pengalaman pada malam tu saya boleh belajar daripada kesilapan di mana saya dok bertegah untuk masuk ke sesuatu tempat mengikut syarat yang kita buat. Kesilapan kita pula, maknanya kita pasang jejok pada waktu petang dan kita biarkan 3 dan 4 ataupun 5 hari baru kita pergi balik. Dan tu mungkin memang kesilapan kita, dan kita membiarkan orang lain yang memang tak ada dalam persetujuan untuk ikut kita pun adalah satu kesilapan. Jadi saya ada berbincang dengan Mak Yu berserta dengan adik, maknanya lepas pada ni kalau kita buat sesi rakaman memang kita kena bertegah dengan syarat-syarat kita supaya kita tak boleh ada risiko disebabkan orang lain, kita yang kena terima risiko tu.
Nasib baiklah mana malang tu taklah terlalu hardcore sangat risiko dia. Dan pengalaman pada kali ini ni, dan apa yang membuatkan kita serang ni, memang di bahagian luar je lah, di bahagian luar rumah, dan mungkin tu adalah akibat daripada diri kita sendiri. Dan kesiapan ni memang kita tak akan buat lagi. Dan sebelum kita buat aktiviti explore, memang kita sangat-sangat meneliti pantang larang ketika berada di tempat-tempat lama yang kena tinggal ni.